الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى والذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل في ضلال مبين. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara semuanya. Saya tidak menyangka kalau acaranya di teater seperti ini. Saya kira acaranya kalau orang Indonesia menyebut lesehan, jadi duduk gitu seperti pengajian biasa. Karena itu ketika Brother Syaifuddin menghubungi saya, gimana Ustaz, menyiapkan PowerPoint tidak? Saya bilang, tidak usah, kan acaranya pengajian. Jadi pengajian itu kalau di tempat kami itu identik dengan duduk, tidak seperti ini suasananya. Dan tema yang disodorkan kepada saya adalah Journey of Her. Nah, saya tidak tahu. Ini berubah lagi ini. Tema yang disodorkan kepada saya, ya mirip lah, insya Allah. Jadi puasa dan kesehatan rohani. Jadi boleh juga lebih keren. Ada apa keren? Keren itu bahasa good excellent something like that. Jadi di awal pembukaan tadi saya menukil salah satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Quran surah pertama surah Ali Imran, yang kedua adalah surah Al-Jumu'ah. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dan dialah yang telah mengutus dari satu umat masyarakat yang umi, seorang utusan, seorang rasul yang menyampaikan yatlu alaihim, yang menyampaikan kepada mereka ayatihi, ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, membersihkan hati mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, dan mereka sebelum itu wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, apa relevansi ayat ini dengan Ramadan? Puasa, kesehatan jiwa, kesehatan rohani. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan jiwa, kesehatan rohani, berarti rohani, jiwa, hati, itu ada penyakitnya. Itu ada penyakitnya. Kalau kita membaca kitab Ihya Ulumuddin, atau kita membaca kitab Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, atau mungkin membaca kitab-kitab tazkiyah yang lain, kitab-kitab yang bicara tentang masalah kesehatan hati, maka akan kita dapatkan di situ penyakit-penyakit hati. Apa saja penyakit hati itu? Macam-macam bentuknya. Di dalam buku yang ditulis oleh Imam oleh Syekh Syed Hawa, beliau mengatakan di dalam bukunya, yang itu merupakan mukhtasyar, merupakan khulasah, ringkasan dari kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali yaitu Ihya Ulumuddin. Beliau menyebutkan banyak sekali penyakit-penyakit hati. Yang paling utama penyakit hati itu adalah syirik. Mempersekutukan Allah SWT, mempersekutukan sesuatu dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik itu penyakit hati yang paling utama. Dan syirik yang paling tidak terasa pada diri seseorang itu adalah riya. Riya itu adalah penyakit hati. Kita hadir di sini
kita datang dalam pertemuan ini kalau motivasinya bukan karena Allah SWT, tapi motivasinya adalah supaya dikenal orang, supaya apa dan segala macamnya, berbagai macam motivasi-motivasi yang sifatnya duniawi yang bukan karena Allah, ya, berarti kita tidak akan pernah mendapatkan pahala keberkahan dari apa yang kita lakukan pada pertemuan kali ini. Ini masalah hati. Salah satu di antara penyebab kenapa orang itu fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat, ya. Salah satu di antaranya adalah orang yang melakukan ibadah karena yuraun. Karena apa? Karena supaya dilihat orang, karena riya. Itu adalah penyakit hati yang paling utama. Kemudian ada penyakit hati yang lain, iri atau dengki. Jadi ada tiga. Kita boleh iri kepada orang lain manakala dia punya ilmu, ilmunya dimanfaatkan. Kita boleh iri kepada orang lain manakala dia punya harta, hartanya diinfakkan. Ya. Kita boleh iri kepada orang lain manakala dia punya keahlian membaca Al-Qur'an, kemudian keahlian yang itu diajarkan kepada yang lain. Tetapi manakala kita iri karena orang lain memiliki harta yang banyak kepada dari kita, kita iri karena orang lain mungkin lebih pintar dari kita, sementara ada kebencian pada diri kita kepada orang yang bersangkutan tanpa ada ikhtiar pada diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, maka itu satu hal yang tidak dibenarkan. Ini masalah hati, penyakit hati. Kemudian ada lagi penyakit hati yang lain, misalnya kayak kikir. Bahasa slangnya Indonesia, kayak seperti kikir. Jadi ini bahasa kayak itu bahasa yang sering dipakai orang-orang Jakarta. Jadi kalau orang-orang Jawa Timur seperti saya, itu pengaruh bahasanya lebih banyak bahasa Jawa, ya. Kayak juga ada. Kemudian penyakit yang lain adalah bakhil, kikir. Karena itu salah satu cara untuk menghilangkan penyakit bakhil atau kikir itu dengan bersedekah. Kenapa dikatakan zakat? Dalam rangka untuk mensucikan diri, mensucikan jiwa. Orang itu baru dikatakan bersih hatinya kalau dia mau berinfak. Dengan berinfak itulah ada perasaan pada diri kita misalnya, dengan menginfakkan sebagian harta kita, itu akan bisa membersihkan hati kita. Salah satu cara untuk menghindari kebakhilan, ya, kekikiran, yaitu dengan cara berinfak. Semakin banyak berinfak, insya Allah hati kita semakin bersih. Dan infak itu ada matematikanya. Net in infak. Jadi tidak bisa dilogikakan dengan hitungan rasio akal. Ketika kita berinfak, logikanya semakin berkurang harta kita. Tetapi insya Allah dengan berinfak semakin bertambah harta yang kita miliki. Ya, semakin banyak harta yang kita miliki. Kemudian penyakit hati yang lain, misal amarah. Berapa hari yang sudah berkeluarga ini? Saya tidak tahu. Enggak, itu juga bahasa. Saya tidak tahu berapa banyak. Jadi berapa banyak yang sudah berkeluarga yang hadir di sini? Kita evaluasi berapa kali kita memarahi anak kita. Kalau mungkin anaknya masih baby seperti Mas ini. Sepertinya sudah pantas ini. Jadi misalnya ya masih baby, mungkin marah tidak sering muncul, ya, tidak sering keluar amarah kepada sang anak. Tetapi coba kalau misalnya anak itu sudah mulai umur 3